Lalu MRJ apabila diminta bantuannya untuk mengawal siap. Jadi apabila nanti ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, sengaja mau membubarkan teman-teman, silakan nanti berkoordinasi dengan kami, kami kepada Pak Kapolres. Jadi dibikin fleksibel. Yang zona hijau silakan main. Untuk yang zona oranye dan lain sebagainya, ini lagi dikaji secara serius oleh pemerintah daerah. Kalaupun nanti teman-teman ada keinginan main, harus dikoordinasikan terlebih dahulu secara baik-baik. Tapi kalau untuk zona merah ini dihindari dulu. Dihindari dulu. Intinya teman-teman sudah diperbolehkan main untuk di zona hijau. Tidak ada diskriminasi lagi. Yang lainnya boleh melakukan kegiatan. Sampai juga boleh melakukan kegiatan. Kita sama-sama jaga kota Jombang ini supaya aman, supaya tenteram, dan penyakit apa ini? COVID, Corona, Marcona ini tepat minggat. Kan itu. Ya, itu yang kedua yang mau kita sampaikan. Yang ketiga, kami juga sudah mendorong kepada pemerintah daerah Kabupaten Jombang agar lebih serius memperhatikan pekerja-pekerja seni ini, supaya kalaupun ada larangan main itu ada bantuan secara ekonomis, baik hanya untuk sekedar merawat alat ataupun untuk tambahan tuku susu anak dan lain sebagainya. Dan itu insya Allah akan diperhatikan oleh pemerintah Kabupaten Jombang. Saya bilang bangun perbaikan jalan Wakil Dasim sepanjang 30 triliun aja mampu, kenapa untuk membantu teman-teman kesenian tidak mampu? Gitu. Nah, ini juga diperhatikan oleh pemerintah daerah, gitu ya. Jadi memang sengaja hari ini tidak ada notulensi atau berita acara, cuman semua media melihat rekaman ada, makanya untuk menjamin kepastian hukum teman-teman, ketika teman-teman main, ada yang sengaja membubarkan, silakan koordinasi dengan MRG. Nanti MRG yang akan menjembatani untuk koordinasi dengan Pak Kapolres. Jadi kita buat fleksibel. Ya. Yang selanjutnya, ya. Teman-teman juga jangan kaku-kaku. Santai, ya. Santai, fleksibel, niat ibadah, niat boleh mangan, sengapi. Jadi kalau memang ada sesuatu dikomunikasikan baik-baik. Baik di tingkat desa, baik di tingkat RT, RW, tetap dihormati. Jadi kalau ada kegiatan, memang beliau-beliau itu tidak berani memberikan izin tertulis, karena memang dari pusatnya begitu belum dibolehkan. Jadi ini bentuk kebijaksanaan, bentuk toleransi dari pemerintah Kabupaten Jombang. Ya, beri aplaus yang meriah untuk pemerintah Kabupaten Jombang. Mungkin itu hal-hal yang perlu kami sampaikan. Setelah ini teman-teman silakan membubarkan diri dengan baik, dengan tertib, ya, berangkat apa aman, pulang mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Tidak ada satupun yang kena COVID atau reaktif, gak usah, ya, bisa enak ngopi rokokan di warung, gak usah kena COVID. Oke, sukses ya. Oke, terima kasih. Terakhir, nanti tunggu Pak Korlap yang menyampaikan. Dari saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.